Sebelum Ella mengeluarkan 30110 ini, Ella telah dapat banyak komen ataupun banyak komplain daripada terutama sekali peminat-peminat Ella yang telah pun mengikuti perkembangan Ella, dan mereka dapati album Ella tu semua tak ada macam tak ada perbezaan, tak ada pembaruan mereka kata semua sama, musically semua sama, tak ada something different, tak ada something yang menunjukkan Ella punya apa Ella kan, tak Ella tu tak ada kata macam Ella punya konsep tu tak keluar, tak nampak. Jadi Ella rasa Ella mesti do something, you know. Ella rasa oh ni tak boleh jadi. Cuma previous album dia kata tak ada apa-apa yang macam nampak apa ni, keunikan dia tu tak nampak. Saya tak pun tak duga lah benda ni saya boleh produce, tapi memang saya minat dia. Tapi oleh kerana mereka mungkin dia tengok saya hari-hari di studio, saya buat benda ni hari-hari, dan dia fikir boleh, saya boleh lakukan benda ni semua. So one day tu EMI panggil dan meeting, so orang cakap suruh saya produce album tu. So saya fikir saya boleh, dan then start meeting, so start practice, then kita arrange lagu, then kita pilih lagu sama, semua sama, dan lepas itu startnya buat album. Album 30110 ni sebenarnya mengambil masa dalam 1 tahun. Ya, termasuklah dalam macam mana kita orang planning nak buat tu, nak buat ni, and then kita orang record. Sebelum record kita memilih lagu, buat the arrangement, and then kita orang record, and then kita orang re-record balik, remix everything balik, and then rearrange the music, you know. Banyak yang I tak satisfied ni, and then if I bergaduh dengan Man, Man kata this is good, I said no, I don't like it. So kita bergaduh dalam studio dan kita ada problem dengan manager lah. So kita orang macam ni, saya rasa tak nak, dia tak suka macam ni, tapi dia tahu dia orang buat untuk kebaikan, proven album tu telah pun berjaya. Kita buat album, saya fikir tak, bukan senang. Pasal first thing kita kena pilih lagu, dan kita fikir arrangement. Bila kita dah dapat tu pilihan semua, then baru kita nak start practice. Paling pressure dalam mungkin album